Guna memutus mata rantai penyebaran COVID-19, Kepolisian Resor Cianjur, Jawa Barat menggelar rapid test secara massal. Sebanyak 2.000 personil yang terdiri dari Polri bersama istrinya, TNI, ASN, dan VHL. Kegiatan yang digelar di Mapolres Cianjur ini ditinjau langsung oleh Kapolda Jawa Barat, Irjen Pol Rudi Sufahriyadi. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan seluruh anggota Polri beserta istri, TNI, ASN, dan VHL terbebas dari COVID-19. Rapid test yang melibatkan 2.000 personil ini langsung tercatat dalam Museum Rekor Indonesia dengan peserta terbanyak yang diselenggarakan oleh Polres. Kapolda Jabar, Irjen Pol Rudi Sufahriyadi mengatakan, sejak sebulan ini, di wilayah Cianjur tidak terdeteksi adanya warga masyarakat dari berbagai elemen yang positif COVID-19. Sehingga, pihaknya memberikan apresiasi setinggi-tingginya dan berharap kondisi ini bisa dipertahankan. Kapolda juga berpesan, guna mencegah penyebarannya, yakni melaksanakan 3 prinsip protokol kesehatan, yakni gunakan masker, sering cuci tangan, dan selalu jaga jarak. Ini 2.000 alat rapid test, tujuannya adalah untuk kita mengetahui reproduksi pandemi COVID-19 ini yang ada di Cianjur. Sudah 1 bulan di Cianjur tidak ada yang positif. Luar biasa. Mudah-mudahan bisa dipertahankan. Tetap 3 prinsip dalam menghadapi protokol kesehatan, ya. Pakai masker, jaga jarak, rajin cuci tangan. Muhammad Nursidin, Cirex TV melaporkan.